Air mata pasti akan terkuras habis jika mengetahui bahwa Sadana nantinya akan dimanfaatkan oleh keluarga. Sebelumnya Sadana memang diceritakan tengah dirawat oleh sang paman, yaitu tatkala sang ayah pergi ke luar negeri. Ia juga memiliki sepupu yang penampilannya kurang menarik dipandang mata. Sadana sedih ketika dirinya mendapatkan panggilan dari sang ayah yang sejak kecil sudah meninggalkan dirinya. Ia nampak menangis dan tak kuasa menahan kerinduan terhadap sang ayah. Kisah kemudian berlanjut ketika Sadana memutuskan untuk memberikan hadiah kepada Prakas. Sayangnya hadiah tersebut justru ditolak mentah-mentah oleh Kausalya yang memang kurang senang dengan sosok Sadana. Sadana yang selalu menjadi pusat perhatian kemudian mendapatkan pujian dari keluar. Malti adalah orang yang kemudian memberikan pujian terhadap anting yang dikenakan oleh perempuan cantik itu. Sadana kemudian meminta agar Kausalya mau berterima kasih kepada Sumitra yang sudah memberikan anting. Ia kemudian menolak dan mengatakan jika anting tersebut adalah milik dari Ragni. Di lokasi Laonwa, Kiscan yang akan berkunjung ke rumah keluarga tengah ditunggu oleh Ragni dan Wasir. Mereka menunggu kedatangan dari Kiscan di bandara, akan tapi kabar buruk justru yang diterima oleh keluarga. Wasir mendapatkan informasi pabila pesawat yang ditumpangi oleh Kishen terbakar dan habis tak tersisa. Mendengar informasi itu akhirnya kecemasan mulai timbul pada diri Sadana dan Ragni. Sampai akhirnya Prakas meyakinkan semua orang bahwa Kishen memang sudah tidak ada. Di saat kabar buruk itu, Sadana nampaknya kaget dan masih tertekan dengan kepergian sang ayah. Bahkan Sadana tak bisa melupakan kejadian kecelakaan yang telah membuat nyawa orang tuanya itu hilang. Tragedi memilukan itu terekam jelas pada diri Sadana yang memang sudah tak memiliki orang tua. Akan tapi Sadana yang sebelumnya dikucilkan, justru didatangi oleh pihak maskapai. Rupanya seluruh ahli waris dari korban kecelakaan akan mendapatkan kompensasi dari maskapai penerbangan. Melihat hal tersebut, keluarga kemudian senang dan lebih memilih untuk memanfaatkan uang tersebut. Seseorang bahkan merasa senang apabila jumlah nominal uang yang diberikan bisa ia dapatkan semua. Namun apakah Sadana ke depannya akan tetap berada di rumah dan terbebas dari pengusiran? Bagaimana kompensasi untuk ayah dari Sadana? Air